Halo Dulur, apa kabar? Kembali lagi di channel aku. Ngomongin soal kegiatan aku yang sering kali naik turun gunung, pastinya punya banyak resiko dan juga dampak yang terjadi pada tubuh aku. Salah satunya yaitu dampak terhadap kulit. Dampak atau masalah yang terjadi pada kulit pasca mendaki ini merupakan masalah yang cukup serius, karena banyak sekali kita yang biasanya setelah mendaki itu kulit menjadi kusam, kemudian beberapa area itu terlihat terbakar, bahkan kadang ada kerak dan mengelupas, bahkan juga terjadi peradangan terhadap kulit. Nah, di sini aku mau merekomendasikan satu produk untuk kita, teman-teman pendaki khususnya, dalam proses pemulihan kondisi ataupun kesehatan kulit kita, yaitu Scarlet Whitening by Felicia Angelista. Simak videonya sampai akhir. Enjoy the video. Jadi di sini aku ada 3 produk. Pertama ada body scrub atau lulur, kemudian shower scrub, sabun mandi, dan yang terakhir adalah body lotion. Untuk yang pertama yaitu ada body scrub. Kita buka. Jadi body scrubnya ini dia ada varian romansa. Untuk bungkusnya seperti ini. Nah, ini di dalamnya udah aku pakai sih. Kayak ini nih. Nah, si scrub varian romansa ini, jadi dia bulir-bulirnya itu kecil-kecil tapi banyak. Jadi saat di apply atau digosokkan ke tubuh kita itu benar-benar nggak sakit. Ini yang varian romansa. Pertama kita coba apply di tangan. Saat digosokkan, dia tidak terlalu sakit seperti kayak scrub-scrub lainnya, biasanya tebal. Jadi ini lumayan, bulirannya lumayan ini ya, kecil-kecil tapi banyak. Nah, untuk scrubnya sendiri ini untuk pemakaiannya cukup 2 minggu sekali saja. Nah, kalau terlalu sering scrubnya atau luluran malah bisa menjadi apa ya, kulit semakin terus digesek malah akan menjadi iritasi. Kita bilas dulu. Nah, ini dia setelah aku basuh air. Nggak tahu sih kelihatan apa nggak di kamera, tapi kalau di sini emang kelihatan beda. Jadi dia lebih bersih, lebih halus, lebih kenyal pastinya, lebih lembut. Jadi untuk scrubnya sendiri, setelah di scrub satu badan cukup diamkan 2-3 menit saja, kemudian dibilas air. Kemudian setelah scrub atau luluran, kita bisa pakai yang shower scrub. Ini aku pakai yang Pove Grande, jadi warnanya ungu. Wangi. Jadi si shower scrub ini dia ada bulir-bulir kecil, jadi kita nggak usah pakai kayak shower atau scrubber yang kayak kain gitu. Kita cukup taruh di bagian tubuh. Karena sebenarnya si scrub kecil ini juga bisa membantu untuk memaksimalkan pembersihan kulit. Jadi setelah scrubban kita pakai shower scrub. Jadi kayak gini. Kemudian kita bilas. Nah, ini setelah kita bilas pakai air bersih, jadi scrubnya 2-3 menit, kemudian kita basuh sampai bersih.
karena biasanya emang kalau pakai lulur itu kulit agak sedikit apa ya, licin. Jadi kita perlu membersihkannya pakai shower scrub nih, kemudian kita bilas sampai bersih. Nah, kemudian setelah itu kita pakai yang body lotionnya. Ini aku pakai yang freshy, jadi ini udah ini ya, udah aku pakai. Kita pakai yang freshy, ini warna kuning. Kita pakai dulu. Ini udah kayak biasanya. Dia tidak terlalu cair ataupun padat, langsung meresap ya, jadi nggak lengket. Kita gosok aja, bener-bener wangi. Aku pakai pagi sampai siang, itu wanginya masih kecium. Nggak tahu sih di kamera kelihatan atau enggak, yang pasti di sini benar-benar beda antara tangan aku yang nggak pakai sama yang udah aku pakai nih, beda banget. Nah, untuk yang hand bodynya ini, dia ada sistem lock unlocknya, jadi di atas tutupnya ini ada tulisan stop dan juga ada tulisan open. Nah, untuk penguncinya kita cukup putar ke kanan, jadi seperti ini. Dia udah terkunci, jadi ini nggak bisa dibuka. Kemudian untuk membukanya kita putar ke kiri seperti ini. Jadi cukup compact dan juga praktis untuk dibawa traveling ataupun naik gunung. Nah, dari produk Scarlett ini sendiri, mereka mengandung glutathione dan juga vitamin E, jadi berfungsi untuk melembabkan, mencerahkan, juga menjaga kesehatan kulit kita. Jadi nggak usah ragu, mereka sudah BPOM dan tentunya no test on animal ya. Cukup kalau untuk harganya sendiri, ini per produknya Rp75.000. Nah, sekarang Scarlett lagi ngadain promo besar-besaran, silahkan cek di Instagramnya @scarlettwhitening dan juga ada di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box, silahkan klik dan juga cek sendiri. Nggak usah ragu untuk pembeliannya, mereka benar-benar ngasih kita produk yang sangat aman, karena untuk kemasannya sendiri mereka menggunakan box dan juga dilapisi bubble wrap, jadinya aman dan juga selamat sampai tujuan. Dan untuk yang sudah menggunakan Scarlett Whitening bisa berbagi pengalaman di kolom komentar, silahkan tulis. Semoga bermanfaat. Salam lestari, salam hidup sehat.